Welcome back to Iki Isaku channel, guys. Masih bersama saya Ikin, guys. Hari ini saya mau perkenalkan duit dolar. Biar terkenalnya duit dolar, Selandia Baru mau jalan ke. Bukannya pamer, bro. Kau pengen tak kenal nih, Mai. Biar ngerti, bro. Ada yang gua aja lah yang masuk. Oke, guys, langsung saja, guys. Kita mulai dari yang paling kecil, guys. Ada uang permen tuh, kembalian ya duit, gak kayak di Indonesia biasanya kembalian dikasih permen ya. Enak menaik kisah ke dolar, kisah ke dolar, sekecen ini biasanya gitu kok ya. Bisa panggil sendiri jujur-jujur dok ya. Enak menaik kisah dolar ini nanti. Kadang-kadang bisa untuk beli sesuatu, mungkin apa ya, kayak snack itu ada 1, berapa itu harganya. Ini 2 dolar misalnya mau beli air minum, biasanya harganya 2,5 dolar, ada yang 3 dolar, ya macam-macam lah. Cara dirupiah nih, tuku banyu putih sak botol karo tengah liter ya harganya berarti 20.000, bro. Murah, bro, ya murah. Sintas tekono tuh kau apa mikir? Yo jadi rupiahnya tuh tak. Tapi lek kau kian mikir di rupiahnya. Rupiahnya yo. Ngelak malah rawan nih ngombe. Malah rawan nih ngombe. Butuh rokok malah rokokan. Kecut. Jadi 5 dolar guys. Kalau saya 5 dolar ini biasanya kayak enak suaranya, rada wangi kerapi lah. Kayaknya rokokan ya. 5 dolar ini biasanya lah aku tak tukok nih bensin lek numpak motor sak tangki cukup telung dino lek aku ntar juga bener cukup wong ntar kau wiri tak padahal kerjaku yo lumayan adoh lho paling 5 kilo paling iya jane muter ya guys muter negoro ya kerjaku muter negoro negoro kene iki diputeri sak jam wis kemput guys sak jam wis kemput. Aku teko omah kene budal ngubengi negara iki. Sak jam wis bali teko omah. Kuwi mlayu 30 cukup ora mlayu atusan, mlayu 30 seket ngono kuwi. Sak jam teko omah. Mlayu seket teko polisi. Yo, kebanyakan sih di bawah 50. Banyak rambu-rambu yang tulisannya itu 30 km per jam gitu maksimal. Ada juga yang maksimal 50. Kalau lebih dari itu ya dendone oke. Okay. Per 10-nya 100 dolar. Apa per 10 km dah? Iya, untuk melampaui. Ya ngono guys. Harus hati-hati berkendara di sini. Yang suka ngebut-ngebut di sini enggak bisa ngebut. Jadi 5 dolar yang kertas sama dengan tadi. Terus ada 10 dolar ini kebetulan saya enggak punya 10 dolar, saya pinjam dari orang belakang itu saya pinjam. Ini kalau habis bikin ini saya langsung kembalikan, kalau enggak nanti ditanya. Ini ke 10 dolar ini biasanya untuk beli apa ya? Oh, 5 dolar ini juga bisa untuk beli ini food box, guys. Nasi dalam box kecil itu ada yang 5 dolar, ada juga 10 dolar, tergantung banyak dan sedikitnya ya. Tapi kalau yang 10 dolar, nasi 10 dolar itu satu box itu saya nggak habis. Kalau yang belakang saya mungkin habis tuh makan banyak dia. Lokal, Pak, lokal. Kalau saya ini cukup makan sedikit.
lokal kali si Dina. Mau rokok? Ya Dina tak kembali nih ya. Wes mari matur suwun. Ya guys, tak balik nih gini wong yang lerat balik nih Senin ya. Sekedar untuk memperkenalkan, bukan pamer karena kan sebagian kan pinjem kan ya. Kalau pamer itu duitnya banyak, tumpuk-tumpuk itu pamer. Ini yang $20 bro. $20. Cek rakak sih, kalau kan ada ya orang-orang kan sih.